Baru 2 menit tanggul kuburan Jakartamu jebol. Tanggul yang baru habis didoser jebol. Baru 2 menit. Ayo sedulur siaga untuk wilayah Sidamulya. Si salam Wanasari Pebatan. Gelonggong siaga ya. Tanggul Jakartamu jebol. Nih, baru 2 menit tanggul Jakartamu benteng Jakartamu makam jebol. Si pintu air jaga lempeni. Sawai wis kaya lautan. Untuk warga Sidamulya, si salam Wanasari, siap-siap. Posisi pintu air jaga lempeni. Wis kaya lautan bro. Weh banyu. Ya Allah. Banjir posisi desa Jagalempeni. Ya. Dan suara ini apa ya? Waru. Iya, kayak waru. Ini di wilayah Pemaron. Ini sudah setengah rumah. Luar biasa ini. Debit airnya kencang sekali. Ini sudah menggenangi rumah warga. Jadi parah ini ya. Kepir. Aduh, yang masih daun. Alon. Banternya orang apa-apa, Wisma? Berang-berang, Mek. Ya, selamat siang, ini ada peninjauan dari Pak PC Bupati Brebes, Bapak Iwan Udin Iskandar, beserta rombongan dari Forum Kombida Kabupaten Brebes.
sip. Aku sendiri. Bupati ini dorong Rewangi Josmen KPC bersama TPB. Jadi izin melaporkan situasi terkini di Jalan Raya Brebes Jatibarang, tepatnya di ruas Jalan Raya Desa Terlangu Brebes. Dimohon untuk yang mau ke arah Jatibarang untuk saat ini mending ditunda dulu via jalan lainnya saja. Ora kuat. Beloknya ngono, Mas. Hei, beloknya ngono. Weh, ini pen ngetan-ngetan kok gawa. Aduh, foto ala. Beloknya ngene. Ulun-ulun. Deras sekali saudara-saudara, air seperti sungai yang di dalam SMP Negeri 5 Brebes tidak bisa dibendung lagi karena curah airnya sangat deras sekali, sudah masuk ke kelas-kelas. Kondisinya saat ini SMP Negeri 5 Brebes airnya deras sekali. Cuman airnya parah sekali nih, sampai seperti debit sungai sampai sana tuh aliran sungai masuk ke SMP 5 Brebes. Sangat deras sekali. Ini jalan Jatibarang Brebes sudah tidak bisa dilalui kendaraan bermotor lagi. Sangat parah. Ternyata ada tanggul di kali Gondang yang jebol. Kondisi kali Pemali hari ini banyu air kiriman dari Salem nih, intensitasnya sangat tinggi. Sudah nempel jembatan yang lama di kali Pemali. Melaporkan untuk wilayah Desa Glonggong, tepatnya di RT 1 RW 1, tanggul mengalami jebol di titik, di satu titik kemungkinan akan merembet ke titik yang lain.